saya memang di bisa dibilang dikhianati sama dua orang rekan saya dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya hari pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka gak percaya. Jangankan kalian, saya juga gak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali soal ini. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang tidak beda-beda sama orang lain. Mau apapun itu, saya nggak apa-apa. Cuman saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau dia itu, mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua tidak ketidakjujuran itu ada terus dan ditambah siapa yang enggak ini sendiri ya, maksudnya enggak percaya saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik cuma enggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua, saya mungkin